Permainannya menjawab ini ya. Oke. Okay. Yang paling banyak menjawab akan mendapat hadiah utama. Wih. Siapakah? 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 Yang memproklamasikan kepada negara Republik Indonesia, Zikri. Kurang lengkap. Satu, dua. Dua orang. Ayo dua orang. Ayo dua orang. Atas nama bangsa Indonesia. Ini dia udah jawab. Ini dia udah jawab. Udah jawab dia. Dapat juara. Iya. Ya, duduk. Iya, harus duduk dan angkat tangan dulu ya. Oke, diulang. Yang dapat pertanyaan, yang jawab pertanyaan terbanyak dapat hadiah. Siapakah yang menjahit bendera Indonesia? Oke, pintar. Bu, tulis Bu. Ya. Wow. Oke, selanjutnya. Ya, Bu. Bukan Bapak Peli yang jahit. Itu mau umbul-umbul, Pak Haji. Hari Pramuka. Hari Pramuka. Diperingati setiap tanggal. Ini oke, anaknya siapa? Pinter amat ya, baju hitam. Jangan jawab dulu ya, angkat tangan dulu, nggak usah jawab dulu. Angkat tangan aja dulu, jangan ada yang jawab, nanti ditunjuk dari sini, kelihatan semua kok, tenang. Selanjutnya. Siapa nama pahlawan laki-laki yang berasal dari Aceh? Aceh. Laki-laki, bukan perempuan ya. Aceh. Kolipi nunjuk Aceh. Tangan itu. Aceh. Kolipi udah ngacu, Kolipi. Kolipi apa? Siapa? Aku kurang pencong. Batam. Ayo siapa? Oke. Okay. Siapakah ya? Pencetus emansipasi wanita. Kolipi. Siapa? Bunga Kemi. Jawabannya benar. Ya, oke. Okay. Emansipasi wanita, pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini. Oke, okay, lagi. Ya, siapakah nama pahlawan Indonesia yang meninggal saat bergerilya dan dia ditandu. Iya, kemarin ada filmnya itu. Ditandu. Kemarin. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Itu udah ada yang tunjuk tangan tuh. Salah. Ayo tunjuk tangan lagi. Ibu, itu sampai 5. 1. Itu. Oke, siap. Betul. Jenderal Sudirman. Ya. Ya. Lagi ya. Apa sih? Ya aja yang mikir lah. Inilah arti kemerdekaan, Pak. Bebas berekspresi. Oke, siap-siap semuanya. Pancasila, sila ketiga. Sekarang dari Pak Komandan. Iya, Pak Komandan. Ya. Ayo, Pak Komandan. Oke. Ambil alih. Perhatian. Apa bunyi sila ketiga dari Pancasila? Bangsa Indonesia. Tunggu. Batal. Jangan ngomong dulu, baru ditunjuk. Tunjuk dulu, baru
Tunjuk tangan dulu, jangan jawab ya, nanti baru dipilih baru jawab. Panggil namanya. Siapa? Siapa? Bapak Pendidikan. Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia. Ayo. Tunjuk tangan dulu. Ayo. Ayo, Bapak. Ibu-ibu. Huruf pertamanya apa? Dan huruf pertamanya. Huruf pertamanya I K. K H ayo ayo Bapak Ikan adalah pelajar Dewan Koron. Iya, batal, belum ada pemenangnya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah blok B5? Iya, itu pertanyaan lucu aja. Lagi Pak Komandan, ternyata membuat soal itu lebih susah daripada jawab. Ya kalau mau lihat orang lagi mumet ini, kita lihat nih, dia lagi bikin soal nih ya. Sebutkan rukun iman. Wow, rukun iman. Ya, 6. Ya. Enggak, urutannya salah. Salah. Yang kencang. Iman. Jangan, yang lainnya diam. Ayo, yang lain diam. Kepada Allah, imam kepada hari kiamat. Imam salah. Salah. Itu masih ada yang nunjuk. Masih ada yang nunjuk. Kita. Oke, pertanyaan baru ya, belum bisa. Papai itu, Pak. Papai. Papai. Menjawab, rukun iman. Rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada kodar dan kodar. Nah, betul. Tapi bukan kepada iman kepada Rasulullah, ya. Jadi, salah satu tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Wes, mantap. Dan itu tanya betul. Masuk. Aduh. Bagaimana Bu Haji? Terus apa? Udah. Udah apa belum? Skor. Ada yang jawab 2. Oh, ada yang jawab 2. Harus. Ayo, yang gampang aja, yang gampang. Yang gampang. Matematika, gantian. Matematika. Siap. Bilangan prima terkecil. Ada ini pertanyaannya, bilangan prima terkecil. Bukannya very prima. Gimana gua ini? Ya lagi, satu lagi. Satu lagi. Siapa wakil presiden kita? Panggil. Ma'ruf Amin. Gimana skor? Dilihat dulu. Oke, tim juri skor. Masih ada? Siapa Bapak RT kita? Ayo. Aduh. Pak RT kita. Siapa? S. Huruf pertama S. Aduh. SU. Oh.